Saudara dorang, tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Kedaulatan Papua bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun hingga saat ini masih juga ada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap sebagai kelompok separatis yang terus mencoba mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia, khususnya di Tanah Papua. Berikut ini adalah cuplikan video amatir terbaru yang diterima oleh redaksi iNews Jepura. Dalam video amatir ini menggambarkan bagaimana anggota kelompok kriminal bersenjata sipil melakukan aksi mereka di wilayah Tembagapura, Timika, Papua. Langsung izin kalau